Assalamualaikum, halo lur. Jumpa lagi di channel resep emak. Kali ini emakku lagi mau bikin ingkung buat bancaan nanti malam suronan. Ini lagi ndeplok bumbunya. Bumbune kencur, merica, tumbar. Tumbar, bawang. Bawang. Brambang. Miri. Miri. Uyah. Garam. Pakai garam. Biasanya kalau di kampungku pas tanggal 1 Suro, 1 Muharram biasanya bancaan di musola habis maghrib. Nanti kalau 10 tanggal 10 Suro bikin jenang cetil dari ketan yang dikasih gula merah. Terus lembut. Nah, so. Aduh. Ini rumahnya emakku, sederhana ya. Maklumlah orang desa. Masaknya aja masih di pawon. Ruang pawon. Halo. Ini makku lagi mbedeti ayamnya. Ini rempelaunya digodok dulu atau direbus dulu sebentar. Nanti dimasukkan ke dalam ingkung. Untungnya tadi punya ayam sendiri, jadi nggak beli. Biasanya segini di kampungku 50.000. Ningkur aja dikit don, gak godong salam toh. Godong salam. Dan dulu meting mana? Tengok meting mana? Meting mana? Matiin dulu kompornya. Nah, ayo jemput gudang jeruk eh. Gudang jeruk enak berimah. Ayo sini. Nanti gudang jeruk. Yalah, kain yang pojokan. Was, hati-hati. Ayo orangnya. Gudang jeruk itu wak. Yang dijemput apa nih? Metik daun jeruk dulu. Awas, kenori le, kenori. Nanti dicuci ya. Ayo, cuci. Maklum ya, rumahnya orang tua berantakan. Sik ya, cuci sik ya. Kita cuci dulu. Wes. Halo. Ulung. Pakai tali rapiah karena nggak punya tali bambu. Mama. Dalam. Sok kene ya. Sok nawar bumbu. Detik no siji. Mau dikukus aja. Lebih praktis. Kenapa? Bayi wangi. Tuh. Nak.
Mama. Kasih garam. Mama. Iyo iki lho engko sing tak ocekno. Lho, Bay. Oh. Enak. Dimuat. Jeruannya dicampur ke dalam ikan, ikan ayame. Dilebokno nang jero ingkung. Merah. Nono gelem. Gelem. Nono gelem nono. Yo, ora tak kaya moto iki. Lupa enggak dikasih penyedap rasa. Enggak dikasih micin. Kok ora diulek anggere diwurne. Ora potong ini kakekmu. Diulet-ulet. Carane mbokku masak ya koyo ngene. Tapi rasane enak. Karena pitike terlalu gede, jadi ini gampang lek nyingkung. Cuman satu tali, wis bar. Nah. Kayak lorong kok. Cut. Carane wong desa yang ini ki ya, Lur. Caranya orang desa ya seperti ini ya. Ora ngiwangi, enggak bantuin cuman midio doang. Ini apa ngelakene? Langsung nanti dikukus. Enggak direbus ya. Kalau direbus biasanya dikasih sayur-sayuran. Terus dikasih bumbu, dikasih sayur kayak apa? Dimas. Terong. Lah apa tak gawe ngono terongnya wis ora jangan. Labu kuning. Tapi karena enggak punya sayur ya direbus aja. Direbus, dikukus aja. Ini ya untuk pesenan lo guys. Kayak gini juga banyak yang pesen di tempat makku. Karena nggak mau ribet, jadinya biasanya pesen di emak. Dun salim nih, salam, wes. Siapa? Ana dun salam. Sirai dipelintir, kepalanya dipelintir, dimasukin ke dalam. Kenapa? Nggak kono. Oh mantok, aku sih gilu-gilu dulu enang ya. Sebentar lagi neng. Ini lagi belinya ya, ngintir-ngintir. Pusing nih, belian. Ini kan nama kan. Nak tinggal dong. Duh, kau yang tak ale? Gerah lah. Ale ni sepung pi. Hei, nemu hore. Kau yang mana? Hore, nemu hore, hore. Jepang tak? Je. Di sedotnya cipok sisan, gule ino kono. Rana sedotnya ya, kono. Kono tak. Tak. Surahnya tak kayak nak kopi tenang. Tutup. Sik ya, sebentar lagi ya.
sudah selesai, lalu direbus, dikukus. Tempatnya masak mbokku. Dimasak dulu ya. Kira-kira berapa menit, Mak? Ya, sejam. Usah sak jam. Ya iya tadi. Tunggu kok nak menit 2 menit kurang. Maksudnya. Dek, sarangannya kurang gede ya. Gede ya. Ditutup lagi. Pakai sarangan biar matangnya merata. Kita balik dulu ininya biar matang merata. Dibalik dulu tanda-tanda ini matang itu. Tanda-tandanya matang itu biasanya di bagian kakinya sudah terkelupas seperti ini. Sudah matang ini kayaknya, soalnya ininya sudah terkelupas, jadinya sudah matang. Diangkat dulu. Nanti kalau sudah adem, digoreng. Sudah dingin, nanti digoreng. Hei, entah kok dimana kok nang, ya, kok nggak kok nang bapak. Sudah dulu ya, Dek Nono mau pulang. Besok lagi. Terima kasih yang sudah menonton video di resep emak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.